Okey, kita terus pergi kepada tajuk yang baru pada malam ni insya-Allah, fasal yang ke-12. Qala musannif rahimahullah asbabut tayammum salasa. Sebab kepada tayammum ada 3. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilayhi li'athshi hayawanin muhtaram. Okey. Sebab yang menyebabkan tayammum ada 3, yang membolehkan tayammum ada 3. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam ni. Malam ni dah malam Ashura, 10 Muharram. Jadi mudah-mudahan dengan kemuliaan hari Ashura ni, Allah Ta'ala berikan kita pula kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita digalakkan untuk mengingati perkara-perkara yang menggembirakan berbanding dengan perkara-perkara yang menyedihkan. Perkara-perkara yang menggembirakan, maka kerana itulah Ahli Sunnah wal Jamaah menyambut hari Ashura pada setiap tahun. Sebab mengingati bagaimana Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Jadi Nabi SAW sendiri berpuasa pada hari Ashura sebagai mensyukuri atas peristiwa tersebut. Peristiwa selamatnya Nabi Musa AS. Dan itu juga menunjukkan bolehnya kita menyambut kegembiraan-kegembiraan, bahkan disunatkan, dapat pahala pula kalau kita terus-menerus mengingati kegembiraan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kan? Sama ada nikmat itu dapat pada orang lain, dapat pada diri sendiri atau pada orang lain. Kan? Macam tadi cerita pasal Nabi Musa AS. Kan? Juga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada diri kita. Jadi sunnah untuk kita sambut dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan kesedihan. Kesedihan ni kita tak digalakkan untuk diingat-ingat. Kan? Kalau kita ingat-ingat kesedihan, dia boleh membawa kepada tidak redha pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Sebab diingat-ingat kesedihan. Itu sebablah bila orang Syiah, dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah bergembira pada 10 Muharram kerana kematian Sayyidina Husin. Itu adalah satu fitnah yang dahsyat. Dan sebab, dia kata sebab kita tak sedih macam dia orang. Kan? Jadi sebenarnya, kita gembira tu bukan sebab Sayyidina Husin tu. Kita gembira tu sebab Nabi Musa AS yang sedih pasal kematian Sayyidina Husin itu tentu sekali. Tak mungkin kita tak sedih. Tak mungkin kita seronok. Kan? Sebab Sayyidina Husin mati dibunuh di Karbala. Tapi kenapa kita tak sambut macam dia orang? Sebab kaedah kita adalah yang gembira itu yang perlu diulang-ulang. Kesedihan itu tidak elok untuk kita ulang-ulang, ingat dan sebagainya. Macam maulid Nabi SAW, kita sambut setiap tahun maulid baginda, walaupun pada hari yang 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kewafatan baginda. Kan? Jadi yang kita sambut adalah maulid. Sebab maulid itu yang menggembirakan. Kan? Bukan yang menyedihkan. Yang ni pun satu juga. Yang Wahabi pun sama juga. Dia marah kita sambut maulid. Dia kata kan 12 Rabiul Awal tu tarikh kewafatan Nabi. Dia pergi ke situ pula. Jadi kaedahnya begitu. Yang gembira kita ulang, ingat. Kan? Dan yang sedih kita ambil pengajaran dan jangan dikenang-kenang selalu. Okey, kita terus pergi kepada tajuk yang baru pada malam ni insyaAllah. Fasal yang ke-12. Qala musannif rahimahullah asbabut tayammum salasa. Sebab kepada tayammum ada 3. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilayhi li'athshi hayawanin muhtaram. Okey. Sebab yang menyebabkan tayammum ada 3, yang membolehkan tayammum ada 3. Dan kita boleh ringkaskan kepada 2 sebenarnya. Yang pertama, tiada air. Yang kedua, sakit. Yang disebut kat sini. Yang ketiga adalah keperluan ataupun hajat kepadanya bagi meminumkan sesuatu benda yang hidup, yang haram dibunuhnya, yang dimuliakan ataupun dihormati dalam masalah muhtaram. Okey.
Kenapa saya kata boleh sebut, boleh gabungkan jadi dua? Sebab sebenarnya biasa je para ulama sebutkan sebab tayammum ni dua. Satu tiada air, satu lagi sakit. Yang ketiga tu termasuk dekat yang pertama, iaitu tiada air. Maknanya bila kita perlukan air itu untuk bagi minum kepada sesuatu yang dihormati, maka ibaratnya tak ada air lah. Kan? Adanya macam itulah maknanya dipanggil tiada air ini sama ada hissan ataupun syara'an. Sama ada tiada air itu secara fizikal memang tak ada, ataupun air itu ada tetapi tidak ada dari segi syarak. Sebab apa yang dipanggil sebagai tidak ada dari segi syarak? Air itu ada tapi diperlukan untuk bagi minum kepada sesuatu yang dihormati. Kan? Benda hidup yang dihormati. Ataupun air itu ada. Cumanya dia dijual dengan harga yang lebih daripada harga biasa. Kan? Maknanya dari segi hukumnya kira tak ada air juga. Air ada tapi dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Walaupun kita ada duit. Kan? Contoh air botol mineral macam ini, katalah harga biasa ni RM1 lebih. Kan? Sekali dijual dengan harga RM5. Kita ada RM5. Boleh je kita beli. Tapi kalau kita tak nak beli, kita boleh tayammum. Sebab apa kita tak nak beli? Sebab harga dia mahal. Kenapa dia mahalkan? Mungkin sebab tak ada air. Kan? Waktu tak ada air, dia pun ambil kesempatan naikkan harga. Jadi ketika itu, kita boleh pilih untuk tidak beli air ni, kita boleh tayammum. Itu juga dikira sebagai air itu tak ada. Dikira sebagai ketiadaan air. Okey? Ataupun air itu ada, tapi jarak antara, bukan jarak, antara dia dengan air itu mungkin ada halangan seperti binatang buas. Kan? Kita pergi berkemah dekat hutan, air yang kita bawa habis, kita nak pergi ke sungai. Tapi tepi sungai ada harimau contohnya. Jadi air itu ada sebenarnya dari segi fizikal, tapi kita tak boleh nak ambil. Maka air itu hukum dia faqdul ma' juga, seolah-olah tiada, tiada air juga. Kan? Ataupun air itu ada tapi tak, kita tak boleh nak ambil. Contohnya air dalam telaga, tapi kita tak ada gayung, tak ada tali untuk ambil. Kan? Jadi hukum dia tak ada jugalah kiranya. Kan? Jadi yang dipanggil sebagai tiada air ini, inilah dia. Ya, tiada air maksudnya sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi syarak. Kenapa disebutkan yang lepas daripada itu yang tiada dihormati itu 6? Sebab yang kita kata air itu diperlukan untuk minum, kita bagi yang minum itu hanya kepada yang dihormati, yang di, yang ada ada kemuliaan ataupun yang diharamkan dibunuh. Kalaulah dia tu halal dibunuh, maka tu dipanggil ghairu muhtaram. Dia tidak dihormati. Maksudnya dia boleh dibunuh. Jadi kalau dia boleh dibunuh, maka tak perlulah pula air ni kita kena bagi pada dia untuk diminum. Sekarang ni air ada setengah botol mineral. Kita boleh berwuduk. Tapi tengok-tengok ada orang yang memerlukan. Kan? Ada orang yang memerlukan untuk minum. Orang tu siapa dia? Ketika kita tengok, ada tak dalam 6 perkara yang tidak dihormati itu? Kalau dia tak ada dalam 6 perkara yang tidak dihormati itu, maka air itu sepatutnya kita bagi pada dia dan kita bertayamum. Kan? Ataupun kita sendirilah orangnya. Kan? Ataupun mungkin, jadi maknanya kita dalam perjalanan air tinggal sikit. Air tinggal sikit dan tak tahu di mana atau bila kita akan dapat pula air. Sekarang kita tak haus, tapi kita risau kalau kita guna ni untuk ambil sembahyang, kejap lagi kita dah tak ada air. Nanti takut-takut tak jumpa sumber air, kita mati kehausan. Jadi macam mana caranya? Kita boleh simpan air ni untuk minum. Maka kita pun bertayamum. Walaupun air ada, tapi dari segi syarak, dia dah dikira sebagai tiada air. Dan sebab tidak ada air yang lebih untuk dia bertayamum. Air ni cukup untuk dia minum aja. Dan sebab dia fikir mungkin kalau aku minum, kalau aku tayamum, habislah. Tak ada air untuk dibuat minum. Okey. Dan yang kedua tu sakit kan? Yang kedua tu sakit. Jadi sakit yang menyebabkan boleh tayamum ini pula bukanlah sakit yang ngada-ngada gitu je terus sakit terus nak tayamum.
Yang dimaksudkan dengan sakit itu adalah sakit yang mana di sana ada dipanggil sebagai mahzur at-tayammum. Apa dia mahzur at-tayammum ni? Maksudnya benda yang kalau kita gunakan air itu, dia akan menyebabkan bertambahnya sakit atau menyebabkan lambat sembuh atau menyebabkan parut dekat anggota yang zahir atau hilang manfaat tubuh badan atau sampai paling dahsyat sekali boleh buat matilah. Okey. Jadi yang kita sebutkan tadi tambah sakit, lambat sembuh, yang itu sama ada berdasarkan pada pengalaman ataupun doktor bagi tahu. Mungkin doktor bagi tahu, mungkin juga pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman orang lain. Kan, yang kita percaya, dia bagi tahu kata ni jangan kena air. Kalau kena air ni lambat sembuh contohnya. Kan. Ataupun yang kita sebut tadi parut yang jelas pada anggota yang zahir. Parut yang jelas pada anggota yang zahir, maksudnya contohnya dekat muka. Kan? Dekat muka. Kita ni ambil ismayang muka, tangan, kepala, kaki kan. Tapi tayammum dia juga boleh menggantikan mandi wajib kan. So air itu takut kena pada anggota yang zahir. Zahir yang mana? Yang ini. Ataupun dekat tangan. Yang zahir, yang biasa kita buka. Kan? Dekat tangan. Tapi katakanlah luka tu dekat belakang badan. Lepas tu kalau kena air, nanti dia akan jadi parut. Tapi belakang badan ni tak dipanggil sebagai anggota yang zahir. Jadi tak bolehlah tayammum. Hanya semata-mata kerana sebab takut parut dekat belakang. Kan? Jadi itu tak dikira. Tapi kalau takut parut tu di muka, kan? Nanti orang nampak ni gangster mana pula ni. Kan? Parut sini, parut sini dan sebagainya. Ataupun tangan, maka dia boleh tayammum untuk menggantikan wuduk dia ataupun mandi wajib dia. Okey, itu dipanggil sakit. Itu dipanggil sakit yang menyebabkan tayammum. Asbabu tayammum. Sebab kepada tayammum. Dan bila kita kata air tak ada tu, air tak ada dia sejauh mana? Tu biasa juga orang tanya soalan. Katalah dekat rumah kita tak ada air. Kan? Kita buka-buka paip tak ada air. Boleh tak kita pergi terus tayammum? Ha? Jawapannya tak boleh. Kita wajib untuk cari dulu. Cari air dulu. Cari air ni pula, dia kita kena tengok macam ni. Kalau yang pertamanya dipanggil haddul ghaus. Haddul ghaus ni had sepelaung ataupun sepelaung kalau orang dulu-dulu sebut. Maknanya sekadar yang mana kalau kita menjerit tu ataupun kita biasa minta tolong sekadar itu. Jauhnya seberapa banyak? Jauhnya adalah lebih kurang 150 meter. 150 meter. Itu kadar yang mana memang wajib untuk kita yakin memang air tak ada. 150 meter. Sekeliling rumah kita, memang kita yakin tak ada air, barulah kita boleh tayammum. Kan? Maknanya macam mana cara dia? Contohnya dekat dalam taman perumahan kita memang dah tak ada air. Dalam WhatsApp group dah bincang. Surau dekat taman rumah kita pun tak ada air. Air kolah pun dah kering. Contohnya kan. Jadi dalam lingkungan 150 meter tu memang tak ada air. So kalau kita yakin tak ada air dalam 150 meter barulah kita boleh tayammum. Kalau kita masih lagi agak-agak, entah-entah tak ada kot diorang. Kan? Aku rasa aku bayar je bil air bulan ni. Tak kena potong rasanya. Kan? Jadi kalau rumah aku tak ada, rumah sebelah pun tak ada lah kot. Kan? Jadi tak tanya pun. Tak ada yakin, tak ada apa. Rasa-rasa je. Tu tak boleh. Dia mesti yakin dulu. Kalau dalam jarak 150 meter tu. Kalau yang lebih daripada 150 meter, ataupun 4.5 kilo. 4.5 kilo macam mana pula? Yang lebih tu maksudnya 4.5 kilo. 4.5 kilo dipanggil haddul qurbi, had dekat. Had dekat. Had dekat ni adalah yang mana kita jadi
Jajak. Had yang dekat ni, had yang dekat ni panggil hadul qurbi ya. Hadul bu'di, had jauh. Okay. Had dekat 4.5 kilo, 4.5 kilo. 4 kilo setengah ataupun sebahagian daripada para ulama digunakan perkataan jalan selama 45 minit. No, jalan selama 45 minit. Okey, jalan selama 45 minit ni kalaulah kita yakin ke, kita sangka ke tak ada air, maka tak ada masalah untuk kita tayamum. Lebih daripada 4 kilo setengah macam mana pula? Tadi 1.5 kilo kan? Lepas tu 4.5 kilo. Lebih daripada 4.5 dikira jauh. Jauh ni macam mana? Jauh ni kalau kita rasa-rasa ada air sekalipun, kita boleh tayamum. Ha, maknanya tak adalah sampai kena pergi daerah sebelah nak cari air. Tahu, 4 kilo setengah. Bukan jauh sangat. 4 kilo setengah. Lebih daripada 4 kilo setengah, maka tak wajib untuk kita cari air. Walaupun kita yakin, 4 kilo setengah, insyaAllah kita yakin lah. Lebih daripada 4 kilo setengah, katalah 10 kilo ke 15 kilo, kita yakin. Contohnya kita yakin dekat ofis kita ada air. Tapi ofis 5 kilo dari rumah, 10 kilo dari rumah. Tak wajib untuk kita pergi ambil air kat situ, bahkan kita boleh tayamum. Tak ada masalah. Sebab itu dah dikira sebagai kita tak ada air. Dalam ruang lingkup 4.5 kilo, lebih 4.5 kilo, maka kita dah boleh untuk tayamum walau kita yakin ada air dekat tempat yang jauh tu. Tempat yang dekat tak ada air. Dah tahu tak ada air. Kan? Tempat yang jauh confirm ada air ke, sangka ada air ke, tetap kita boleh bertayamum. Okey. Dan juga kita sebut tadi, cari air ni maksudnya kalau kita boleh pergi dengan keadaan aman lah. Kalau kita keluar tu ada binatang buas, atau macam kita kata kat hutan contohnya kan, ada binatang buas, walaupun air tu dekat, kita boleh tayamum. Sebab yang tu tak kira dah dekat jauh. Sebab kita dah tahu dah ada binatang, maka kita tak boleh turun. Macam setengah-setengah sahabat kita yang duduk dekat dalam hutan, rumah dekat atas kan, dekat bawah, kadang-kadang biasa je tengok harimau lalulah kan, binatang-binatang buas lalu. Jadi dia kena duduk dekat atas kan. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, dia tak perlu turun. Walaupun air tak ada, maka dia boleh tayamum. Walaupun dia tahu sungai tak jauh daripada rumah dia. Kan? Okey. Itu dipanggil sebab yang menyebabkan tayamum. Sebab yang menyebabkan tayamum. Okey, yang kita lupa baca tadi. Yang tidak dihormati itu 6. Orang yang meninggalkan solat, orang yang berzina, yang telah berkahwin, orang yang murtad, kafir harbi, anjing gila dan babi. Okey. Maksudnya apa kat situ? Yang tidak dihormati ni maksudnya adalah yang boleh dibunuh. Tapi bukan bermakna kita boleh tembak terus orang yang tak sembahyang. Yang maksud dekat sini adalah apabila telah dibawa kepada pemerintah dan hakim telah memutuskan hukum bunuh ke atas dia. Itu maksud dia. Sama semua ni. Nombor 2, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Dan nombor 4. Semua sama. Nombor 4 tu kafir harbi. Memang biasanya tak termasuk dalam mahkamah pun lagi lah. Memang dia pun duduk dekat negara yang apa diperangi dan sebagainya. Tapi kalau yang jelas sekali, nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni, memang confirm yang ini perlu perintah daripada mahkamah dulu. Tapi katalah dia lari. Kan? Dia lari daripada polis contohnya. Dalam keadaan dia telah diputuskan oleh mahkamah untuk dia dibunuh. Kan? Sebab kesalahan dia meninggalkan solat. Kesalahan dia berzina. Kesalahan dia murtad. Ini kesalahan-kesalahan yang boleh dibunuh kan. Dalam hukum fiqah kita belajar kan. Jadi orang-orang yang macam ini, bila mahkamah dah putuskan untuk dia dibunuh, sekali dia lari masuk hutan, kita jumpa pula dia. Contohnya. Lepas tu dia minta air pada kita. Kita pula perlukan air itu untuk ambil sembahyang. Contohnya. Adakah kita wajib bagi pada dia air tersebut? Jawapannya tidak. Ini maksud dia tadi. Dan yang tidak dihormati itu 6. Kan? Yang dipecahan kepada yang nombor 3 tadi tu.
Nombor tiga, berhajat kepada air bagi meminumkan sesuatu benda yang hidup yang haram dibunuh. So, bawah tu adalah penerangan kepada yang nombor tiga tu. Jelas, ha? Ya. Yeah. Ha. Dia tengok dulu. Kalau dia ada cara untuk pergi ambil air dengan meminta, maka dia kena minta dulu. Tu kita kata tadi had meminta tadi, dia boleh minta. So kalau dia boleh minta, dia kena minta dulu. Minta tolong orang ambilkan air. Kalau ada nurse, minta tolong nurse untuk ambilkan air. Kan? Dia ambil air semayang daripada katil. Tapi kata kalau tak ada orang yang boleh bantu dia, dan mudarat kalau dia pergi ke toilet. Eh, mungkin kerana sakit dia tak larat nak turun, ataupun memang kalau dia turun akan menyebabkan pening kepala apa semua, dia boleh jatuh, boleh menambahkan lagi sakit dia, dan dia boleh ambil hukum ni, hukum tayammum. Tapi syarat dia, dia kena minta tolong dulu. Kalau dia tak minta tolong, tak boleh, sebab air dia yakin ada, sebab dia yakin air ada dekat toilet tu, toilet pun dekat sangat dengan dia, dalam bilik dia ataupun bilik sebelah je. Jadi dia kena minta tolong dulu, sebab itu masih lagi dikira sebagai had yang terlalu dekat. Kan? Kena minta tolong dulu. Okey, seterusnya. Okey, itu bab sakit. Kita dia bab bab tayammum ni dalam kitab ni pun dia tak bincang panjang sangat sebenarnya. Tapi katakanlah satu orang yang memang wuduk pun tak boleh, tayammum pun tak boleh. Wuduk tak boleh, tayammum pun tak boleh. Itu yang dipanggil sebagai faqidut tahurain. Orang yang tiada dua jenis perkara yang menyucikan, iaitu air dan tanah. Kan? Maknanya nak wuduk pun tak boleh, nak tayammum pun tak boleh. Sama ada tak ada tu kita sebut tadi kan? Tak ada ni sama ada secara fizikal tak ada, ataupun dari segi syarak dikira tak ada. Jadi air dan juga tanah. Jadi kalau macam tu, maka dia semayang hormat waktu. Itu yang dipanggil sebagai semayang hormat waktu. Semayang faqidut tahurain. Contoh macam mana? Orang duduk dalam kenderaan, dalam kereta, duduk dalam traffic jam, nak turun tak boleh. Contohnya, tak sangka-sangka tiba-tiba ada traffic jam. Kalau sangka tu cerita lain eh. Kalau sangka sepatutnya dia kena berhenti dulu. Kan? Cari tempat semayang dulu. Tapi katalah tak sangka. Duduk dalam traffic jam. Jadi nak berhenti tak boleh, nak turun tak boleh, nak ambil tanah, nak tayammum kat luar tak boleh. Dia tak ada wuduk. Maka ketika itu solat dia dipanggil solat faqidut tahurain. Solat orang yang tidak ada wuduk, tidak ada tayammum. Maka apa yang dia boleh buat ketika itu, solat dia dipanggil hormat waktu. Nanti bila dia sampai, dia qadak lah semula. Dan itu dia wajib qadak. Semayang faqidut tahurain. Hatta kalau dia ada air semayang sekalipun, kalau dalam kereta tu dia tak boleh nak menghadap kiblat, dia tetap juga solat dia hormat tu juga dia panggil. Ha, tu, tapi nantilah tu kita bincang dalam bab syarat solat. Ha, ni kita cerita sikit bab tayammum. Ha, jadi kalau tak boleh nak tayammum. Ataupun contohnya, luka dia tu dekat tempat tayammum. Kan? Dia nak basuh pun tak boleh, nak tayammum pun tak boleh. Dah ditutup semuanya, muka pun dah ditutup ataupun tangan dah ditutup. Kan? Jadi ketika itu dipanggil sebagai orang yang faqidut tahurain. Kan? Orang yang tak boleh dengan dua-dua cara untuk bersuci. Dua-dua dia tak dapat. Ha. Solat hormat waktu. Betul. Dan qada semula. Ha. Okey. Ini kita sebut kalau macam tu, kalau dalam keadaan, kalau dekat dalam keadaan dia boleh buka, dia wajib buka. Okey, seterusnya. Yang ke-13, syarat tayammum. Syurutu tayammum. Kita baca dulu syarat tayammum. Syarat tayammum 10. Qal faslun syurutu tayammum 10. Syarat tayammum ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturab, dengan debu. Kan? Dengan debu tanah. Dengan debu tanah. Turab. Turab.
Jadi bila sebut turab, maksudnya debu tanah. Jadi kalau kita panggil debu tanah, tak kira lah tanah tu warna apa sekalipun, yang pentingnya tanah. Okey? Kalau dia dah, maknanya dia bukan tanah, tak boleh. Ini yang orang tanya soalan, boleh ke tidak dia bertayamum dengan debu kerusi dekat dalam bas ekspres. Pertama saya tanya balik, ni bas ekspres mana ni yang teruk sangat ni, sampai boleh tayamum kan? Memang kotor betul tu kalau macam tu. Yang keduanya, bas ekspres, kerusi bas ekspres, debu dia tu bukan debu tanah je tu, dia dah campur dengan debu twisties dan sebagainya kan? Ha, jadi tu tak boleh buat tayamum. Mana boleh tayamum dengan debu twisties kan? Walaupun nampak berdebu juga kan? Kalau dekat hospital, ada setengah hospital siap tulis tampal dekat dinding hospital, dia tulis debu di dinding hospital tidak boleh digunakan untuk tayamum kan? Arahan pihak pengurusan hospital. Saya pernah baca ni kan? Mula-mula saya pun pelik, saya kata pandai pengurusan hospital ni ambil hukum fiqah. Dia kata bukan hukum fiqah ni ustaz, ni hukum perubatan. Kata, sebab dia kata kalau orang suka sangat tepuk dekat debu hospital, dekat dinding hospital ni banyak kuman, dia kata. Jadi pesakit tu pula tambah sakit kejap lagi. Kan? Jadi rupanya hukum perubatan, tapi betul dari segi hukum fiqah pun tak betul juga, itu bukan, itu bukan debu tanah. Kan? Jadi kalau debu tanah boleh, tak ada masalah. Kalau bukan debu tanah tak boleh. Macam tu je, simple je. Rumah kita dekat tepi jalan besar, asap-asap kenderaan banyak, think cermin rumah kita juga akan kotor. Tapi bukan dengan debu tanah, dengan sebab asap kenderaan. Kan? Jadi itu pun tak boleh buat tayamum. Sebab dia tak dipanggil sebagai turab. Kan? Yang dipanggil turab itu sahaja yang boleh. Itu dipanggil debu tanah. Kan? Okey. Itu syarat yang pertama. Ya. Yeah. Itulah. Kau tu airline mana tu yang kotor sangat tu? Siap boleh tepuk dekat kerusi kapal terbang lagi, bukan kerusi by express. Macam mana dia nak tepuk dekat kerusi kapal terbang tu? Kerusi kapal terbang tu debu tanah ke? Itu soalan dia. Kan, teruk sangat kalau ada kapal terbang yang debu tanah dekat kerusi dia. Kan, boleh tepuk-tepuk macam tu aje. Okey, jadi tak boleh. Dekat dalam kapal terbang nak tepuk tanah pun tak ada. Kan, macam mana tayammumnya? Tayammum mesti dengan tanah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Perkataan sa'id, sa'id itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, sa'idan itu sebagai turab, sebagai tanah. Tanah daripada bumi. Betul, ada mazhab yang mengatakan dia boleh daripada debu-debu yang lain, seperti, bukan debu twisties eh, seperti debu daripada daun-daun yang telah hancur. Daun-daun pokok yang dah hancur, maka boleh. Dalam mazhab Maliki boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia tetap kena debu tanah. Okey. Kita tengok dulu yang kedua, yang ketiga nanti kita lebih nampak lagi. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahira. Tanah itu mestilah suci. Maksudnya bukan najis. Tak bolehlah pakai najis, tentulah, ataupun yang telah bercampur dengan najis. Dan contoh apa dia sebenarnya tanah najis ni? Tanah najis ni biasanya disebutkan adalah tanah kubur. Tanah kubur ni bukannya tanah kubur yang dekat sekeliling kubur tu. Tanah kubur tu sendiri yang kalau kita korek kubur, maka tanah kubur tu. So tanah kubur tu walaupun dia tanah, tapi dia dikira sebagai tanah yang bernajis. Sebab apa? Dia dah bercampur dengan mayat. Campur dengan mayat. Maka yang itu yang dikira sebagai tanah yang najis. Bukan tanah kawasan perkuburan. Ataupun kubur masih kosong. Itu tanah tu tak apalah. Okay, yang ketiga, Allah yakuna musta'malan. Dia tidak boleh musta'man. Musta'man, kita pun dah biasa belajar dah dalam bab tayammum ni, sekolah pun belajar dah. Kan, oleh kerana itulah bila kita tepuk yang kali kedua ke, tak boleh tepuk tempat yang sama. Dan juga kita tak bolehlah ambil, contohnya kita dah sapu muka, atau ambil pula daripada muka, sapu pula dekat tangan. Jimat, contohnya kan. Tak bolehlah, sebab dia dah musta'man. Dia dah musta'man. Okey. Yang ke
Empat, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Apa dia? Dia tidak bercampur dengan debu tepung dan seumpamanya. Dalam sebahagian kitab digunakan perkataan yang lebih jelas, an yakuna khalisa. Dia mestilah semata-mata tanah, semata-mata debu tanah. Dia tidak boleh bercampur dengan benda lain. Contoh, dia bercampur dengan tepung atau dia bercampur dengan apa dia panggil, simen contohnya, tak boleh. Kalau dia dah bercampur, walaupun nampak macam sama je kan, tanah bercampur dengan simen ataupun bercampur dengan tepung, nampak macam sama, dia tak dibolehkan lagi untuk digunakan untuk tayamum. Dia mesti khalisah, dia mesti solid. Itu adalah tanah, bukan benda lain. Okey. Kemudiannya itu okey, sampai nombor 4 tu adalah syarat-syarat kepada tanah tu. Nombor 1 sampai nombor 4 tu syarat kepada tanah. So, syarat nombor 5 sampai syarat nombor 10 bagi orang yang bertayamum tu sendiri. Syarat bagi orang yang bertayamum tu. Tu syarat nombor 5 sampai syarat nombor 10. So syarat nombor 5 adalah bertujuan ataupun menyengajakan. Ay yaqsidahu, menyengajakan. Maksudnya memang dia punya tujuan adalah untuk bertayamum, bukan dengan tujuan yang lain. Kan? Contohnya ada orang pergi sembur tanah dekat dia, lempar tanah dekat dia, debu kat dia tanpa izin dia. Itu tak boleh lah. Kalau dengan izin dia boleh, sebab dia dah sengaja. Yang ni bukan dengan izin. Kan? Maknanya tiba-tiba terkena, ataupun dia duduk dekat padang pasir, ada ribut pasir. Dia tak ada tujuan untuk tayamum. Kan? Dah terkena debu pasir tu banyak, baru teringat nak semayang, debu penuh dah muka ni, kira tayamum lah tu. Tak boleh. Kan? Sebab dia tidak dibuat dengan sengaja. Dia benda tu secara tak sengaja, walaupun penuh debu satu badan, kan, tak dikira sebagai tayamum. Tayamum mesti dengan sengaja. Macam wuduk jugalah. Kan, wuduk mandi wajib samalah. Dia tak boleh kita dah terjun dalam swimming pool secara tak sengaja, orang tolak kita, kita keluar, kita kata tu kira mandi wajib lah tu. Tak boleh. Kan? Sebab dia mesti dengan sengaja. Walaupun sekejap. Contohnya dia dah terjun ke dalam, orang tolak dia. Tapi bila dekat dalam dia niat, itu tak apalah. Kan? Tayamum dia punya perbuatan berpindahnya tanah itu kepada muka dia mestilah dengan sengaja. Dia minta orang tak apa, tayamum boleh orang tolong buat kan. Maksudnya dengan izin dia. Mesti dengan izin. Kan? Tuan-tuan, kalau kita kata dekat negeri padang pasir, biasa je kalau ribut pasir ni memang kuat sungguh. Memang penuh kadang muka ke apa, memang boleh jadi penuh. Kita punya rumah tu kalau kita tutup tingkap tu, tutup lah seketat-ketatnya pun debu akan masuk juga. Sebab itulah debu memang dia sangat halus, dan dia memang boleh masuk ke dalam rumah walaupun kita tutup seketat-ketatnya. Dan debu tu contohnya dia masuk ke dalam rumah, atas kitab ni penuh dengan debu contohnya, kan, penuh debu. Kita boleh tak tayamum dengan dia? Boleh lah, sebab tu memang debu tanah kan, walaupun atas kitab ni boleh. Bukan kata atas kitab, disebutkan dalam kitab hatta dekat atas muka orang lain kan. Jadi dia berjalan berdua kan, tengok kawan dia penuh dengan debu, dia ambil kat muka kawan dia, pop. Dia buat contoh kan, pop. Boleh kan? Tapi dengan syarat kawan dia tu tak membatalkan wuduk dia pula lah. Kan? Maknanya bukan orang perempuan dengan orang lelaki kan? Maknanya yang mahram tak ada masalah lah. Okay. Seterusnya, yang ke-6, ayyam saha wajahahu wa yadaihi bidarbatain. Sapu mukanya dan tangannya dengan dua kali pukulan. Dengan dua kali pukulan.
Kalau satu kali sahaja, satu je ambil dengan muka pun dia nak sapu ni, tangan pun dia nak sapu sama juga, tak jadilah. Kan? Sebab dia dah jadi mustakmal. Walaupun dengan satu, disebutkan dalam kitab je ni, contoh, dia ambil satu kain, ambil satu kain, kain tu diletakkan debu, lepas tu dia anukan ke muka dia, lepas tu dengan tangan dia serentak. Kena semua sekali. Dia kira satu, maka tu tak cukup. Dia kena dua kali juga. Dia kena dengan dua kali. Syarat dia mesti dengan dua kali. Okay, seterusnya yang ke tujuh, ayuzilan najasata awalan. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis daripada badan, najis yang tidak dimaafkan, dan mesti bersihkan terlebih dahulu. Kalau mampulah, kalau mampu untuk dibersihkan, untuk disucikan. Di sisi Imam Ibn Hajar, kalau tak mampu untuk bersihkan, maka tayamum dia sah. Tak perlu qadha. Tapi di sisi Imam Ar-Ramli, dia perlu qadha. Sebab ada najis. Walaupun tak mampu nak dibersihkan. Jadi ketika itu solat dia dikira solat faqidut tahurain juga. Orang yang tidak dia suci dengan kedua-dua cara itu. Pasal wuduk tidak. Katakanlah sebab apa dia tak boleh? Sebab tak ada air. Contohnya kan? Tak ada air. Jadi tak dibersihkan. Bila dia tak dibersihkan, maka dia tayamum. Dia tayamum. Di sisi Imam Ibn Hajar, dia tak perlu qadha. Di sisi Imam Ibn Hajar, sah tayammum dia. Sah tayammum dia tetapi perlu qadha. Minta maaf. Dia perlu qadha juga tapi sah tayammum dia. Di sisi Imam Ramli, tayammum dia tidak sah. Dia solat faqidut tahurain. Apa beza sebenarnya dua-dua ni? Dua-dua kata kena qadha. Tapi satu dipanggil solat itu solat yang sempurna. Satu lagi dipanggil solat itu solat orang yang tidak ada wuduk dan juga tayammum. Okey. Seterusnya yang ke-8, ayyashtahida fil qiblati qablahu. Okey, ini kita tahu tayamum ni kan kita akan tayamum hanya setelah bila kita nak sembahyang. Bila kita nak sembahyang baru kita tayamum. Tayamum ni bukan kita buat pukul 10 pagi nak sembahyang Zuhur kejap lagi. Kan? So kita tayamum tu bila nak sembahyang. Jadi nak sembahyang itu yang mewajibkan kita tayamum. Jadi kalau dah kita dekat musafir, kita tengah musafir, air tak ada, maka sebelum kita tayamum, antara syaratnya adalah ijtihad dulu kiblat di mana. Nah, cari dulu, bukalah kompas apa semua. Kan, cari dulu, maknanya dah prepare untuk solat. So dah prepare untuk solat, antaranya adalah kiblat kena cari. Kalau kiblat belum cari, lepas tu tayamum, maknanya kita tayamum sebelum kita prepare untuk solat. Jadi bersedia untuk solat dulu, barulah kita tayamum. Yang ke-9, ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu selepas masuk waktu. Sama juga macam tadi sebenarnya. Kan? Sebab dia bersiap untuk solat. Sebelum masuk waktu solat, dia belum wajib solat lagi. Jadi tayamum ini dibolehkan untuk menggantikan wuduk supaya kita nak solat. Jadi kena tunggu masuk waktu solat dulu, barulah kita boleh tayamum. Tunggu masuk waktu solat, barulah boleh tayamum. Ya? Kalau dia nak solat sunat, tak ada masalah. Nak solat sunat, tak ada masalah. Tapi, tayamum lah. Contoh solat duha, contohnya. Kalau solat duha. Solat duha, tayamum lah waktu pagi. Ni kita cerita solat fardu. Ha. Kalau solat fardu, maka kena tunggu masuk waktu, barulah dia tayamum. Kalau jamak takdim macam mana? Hari itu Ustaz Umar tanya soalan. Jamak. Sebab jamak takdim disyaratkan berturut-turut. Kan? Tadi saya ditanya soalan yang sama juga dalam grup, tapi saya lupa nak jawab. Saya tak sempat nak jawab. Pagi tadi ditanya, ke semalam ditanya soalan. Dia sebenarnya macam ni, kalau jamak dia sama juga, iaitu satu fardu satu tayamum.
Satu fardu satu tayamum. Jadi kalau kita jamak Zuhur dan Asar, maka Zuhur kena satu tayamum, Asar kena satu tayamum. Zuhur satu tayamum, Asar satu tayamum. Habis itu yang kita kata syaratnya mesti berturut-turut. Syarat berturut-turut ini, dia maksud berturut-turut itu adalah tidak diselangi dengan sesuatu tempoh yang lama yang tiada kaitan dengan solat. Kalau tak ada kaitan dengan solat, maka tak boleh kita selangkan begitu lama. Contoh kita habis sembahyang Zuhur, kita tak sembahyang Asar lagi, kita pergi makan dulu. Lepas makan baru nak sembahyang Asar. Dah tak boleh dah, sebab jamak takdim dia mesti berturut-turut. Jamak takhir tak apa. Jamak takhir dia tak mesti berturut-turut. Jamak takhir katalah kita jamak maghrib takhir ke isyak, kita sembahyang isyak dengan imam. Kan? Habis sembahyang isyak, kita dah niat nak jamak takhir ni. Kita habis sembahyang isyak dengan imam, kita pergi wirid dulu semua dengan imam. Dah wirid-wirid imam pula panjang pula. Doa apa semua. Habis doa kita pula bersembang dengan kawan sebelah pula. Sembang-sembang dengan kawan. Eh, aku ni jamak. Maghrib tak sembahyang lagi. Sembahyang maghrib. Tak ada masalah. Sebab jamak takhir tak disyaratkan berturut-turut. Okay? Tetapi afdal berturut-turut. Okay, jamak takdim yang persoalan ni sekarang. Sebab jamak takdim disyaratkan berturut-turut. Okay, maksud berturut-turut kat situ tu yang kita sebut tadi, tidak diselangi dengan satu tempoh yang lama yang tidak ada kaitan dengan solat. Tayamum ada kaitan dengan solat tu. Sebab kalau dia tak tayamum, solat dia tak sah. Jadi dia boleh pergi tayamum, lepas tu dia solat. Jadi tak ada masalah. Okay? Itu maksudnya. Jadi orang yang begini, dia boleh jamak, tak ada masalah. Tapi dia mesti tayamum juga. Untuk solat yang berikutnya. Lagi seterusnya yang ke-10, wa ayyatayammama li kulli fardin. Ah, itulah tadi kan, tayammum untuk setiap solat fardu. Fardu kat sini maksudnya fardu ain. Kalau fardu kifayah tidak, maksudnya solat jenazah kan, solat jenazah. Jadi kalau solat jenazah dia boleh solat fardu, contohnya solat Zuhur, lepas solat Zuhur ada solat jenazah, dia tak perlu nak tayamum semula, dia boleh terus solat jenazah. Tapi kalau solat fardu ain, maknanya contohnya dia nak solat Asar, macam jadilah jamak contohnya, ataupun masuk waktu yang berikutnya kan, dah nak masuk waktu Asar sembahyang Asar pula, maka yang itu memang dia kena tayamum semula. Ataupun tayamum solat dengan tawaf yang fardu. Tawaf yang fardu. Solat yang fardu, tayamum yang fardu. So dua fardu kat situ. So kat situ pun dia kena tayamum lagi sekali. Okay. Kalau sembahyang sunat tak apa. Sembahyang sunat berapa ribu rakaat pun tak apa. Khutbah Jumaat, khutbah Jumaat pun tak apa. Walaupun khutbah Jumaat fardu juga kan, tetapi khutbah Jumaat tidak ada apa. Sebab apa? Sebab khutbah Jumaat juga hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, kita kata fardu ain. Fardu ain ya, memang kena dua tayamum untuk dua fardu dua fardu ain. Tapi kalau satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah, maka cukup dengan satu tayamum. Apatah lagi dengan yang sunat. Nah, dengan sunat lagi lah, berapa ribu pun tak apa, satu tayamum. Kalau fardu kifayah, contohnya apa tadi? Khutbah. Khutbah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain habislah semua sekali kena khutbah. Kan? Khutbah kan seorang je khutbahnya. Jadi fardu kifayah lah tu. Jadi itu tak ada masalah. Dia boleh tayamum satu je. Untuk khutbah, kemudiannya apa namanya ni? Kecuali pandangan itu pandangan Imam Ramli ya. Tapi pandangan Imam Ibn Hajar ada berbeza sikit. Dia kena juga tayamum dua kali. So sebenarnya yang paling bagus sekali adalah bagi keluar daripada khilaf, imam tu tayamum juga dua kali. Itu yang paling bagus. Tetapi kalau dia buat juga satu tayamum, sah juga dalam mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya. Yang ke 10. Yang ke 10 dah lah. Selesailah. Yang seterusnya qal faslun furudu tayammum khamsah. Furud at-tayammum ini baru pergi kepada
cara-cara tayamum itu sendiri, rukun-rukunnya. Yang pertama, naklut turab, pindahkan, perpindahan debu tanah. Perpindahan debu tanah itu sendiri hukumnya fardu. Kepada anggota yang nak disapu, anggota yang wajib disapu itulah ketika tayamum. Yang kedua, niat. Niat yang kita sebutkan sebelum daripada ni pun, niat dia ketika awal anggota, maksudnya ketika sapu muka. Jadi bila disapu muka, dia mesti niat membolehkan solat contohnya. Nak bagi boleh pegang mushaf contohnya. Nak bagi boleh tawaf contohnya. So dia mesti ada niat untuk membolehkan sesuatu yang fardu tadi tu. Dia tak boleh niat angkat hadas. Dia tak niat angkat hadas, tapi dia niat istibahah, dipanggil istibahatus solah dan sebagainya. Seterusnya, sebab tayamum ni dia membolehkan solat. Kan? Nanti bila dah ada tu dia kena wuduk juga. Bila ada air tu dia kena wuduk juga, ataupun bila dah ada air dia kena mandi wajib juga. Kan? Dia tak boleh kira aku dah tayamum dah, kira hadas besar dah terangkatlah. Tak. Bila dah ada air dia kena mandi juga. Kan? Ya, seterusnya yang ketiga, mashul wajhi, sapu muka. Kita dah tahu sempadan muka tu macam mana. Cumanya beza dia adalah air wajib kita sampaikan ke dalam sampai ke kulit. Debu tidak. Jadi jangan pula ada yang belajar ambil debu tayamum tu, sapu tu ambil pula, ambil sikit lagi sapu kening, sapu pula misai, kan? Itu tak perlu. Jangan pula buat macam tu. Sebab dia tak wajib untuk sampai ke celah-celah ataupun ke kulit yang ada tumbuhnya bulu. Dalam wuduk wajib kan? Kecuali janggut yang tebal, kan? Ataupun jambang yang tebal. Kalau tayamum, tak wajib. Tapi kalau mampu, usahakanlah. Sunnah. Okay? Itu sunnah. Yang seterusnya, sapu dua tangan hingga dua siku. Okay. Dua tangan hingga dua siku ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i, ataupun itulah dia mazhab Syafi'i. Cuma itu adalah pandangan yang dipanggil mazhab jadid, pandangan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Qaul qadim maksudnya pandangan lama dalam Imam Asy-Syafi'i, sampai ke pergelangan tangan saja. Ini sampai siku kan? Sampai pergelangan tangan adalah qaul qadim dipanggil. Pandangan lama Imam Syafi'i. Dan pandangan ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i memilih pandangan kata tayamum cuma sampai ke pergelangan tangan saja. Maknanya tak perlu sampai sini. Dah sapu muka, lepas tu sapu tangan, setakat tu je, kan? Ini je cukup. Dia tak perlu sampai sini. Macam yang kita belajar gitu kan? Tak perlu. Sini je. Kan? Ini pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah sampai sini. Sampai siku. Okey. Jadi kalau kita mampu untuk sampai ke siku, buatlah sampai ke siku. Kenapa nak ambil sampai sini je? Okey. Kecuali dalam keadaan macam mana? Saya suka ambil fatwa Imam An-Nawawi ini dalam bila orang sakit, contohnya dekat sini yang bertutup. Maka dia tayamum sampai sini saja. Selesai. Dia tak perlu nak ulang balik dia punya solat dan sebagainya. Sebab dia dah tayamum. Okey. Ataupun saya sendiri pernah buat sekali. Sekalilah seumur hidup saya pernah tayamum sampai sini je. Bila naik ke apa, gunung Nabi Musa, Jabal Musa. Naik ke Jabal Musa pakai baju berlapis-lapis. Jaket berlapis-lapis waktu tu. Kita jaket murah je, student, bukan ada jaket mahal. Berlapis-lapis pakai jaket. Lepas tu sejuk sangat-sangat ke atas tu, dah bawa air untuk berwuduk. Sebab ke atas tak ada paip. So kena bawa botol air. Dah panjat mendaki gunung tu, sampai dekat atas nak ambil sembahyang konon-kononnya. Buka-buka botol, tengok-tengok beku airnya. Air dah beku. So macam mana nak ambil sembahyang? Air dah beku. Jadi kena tayamum. Bila nak tayamum pula, fikir pula macam mana aku nak buka aku punya jaket ni. Kan? Sebab bukannya senang ni, kan? Dan dah kan ke hujung ni kan ketat kan. Kalau buka memudaratkan kesihatan, kan? Sakit kalau kita buka.
Setengah sejuk macam tu. Jadi akhir sekali ambil pandangan Imam Nawawi, kata tayamum cuma sampai pergelangan tangan saja. Ah, cukuplah. Itulah kita kata apa, untungnya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi bukan suka-suka. Suka-suka tu salah. Jangan suka-suka nak ambil yang senang. Okey, yang seterusnya. Tertib. Kan, tertib antara dua sapuan. Maknanya muka kena sapu dulu baru tangan. Dia tak boleh tangan dulu baru muka. Seterusnya. Saya nak kena laju ni tau, sebab kita dah tertinggal banyak ni. Malam ni dah malam yang kelima dah kan? Betul lima? Lima eh? Okay. Mubtilatu tayammum salasah. Perkara yang membatalkan tayammum ada tiga. Ma abtalal wudu'a. Apa yang membatalkan wudu'? Ha, simple. Apa saja yang membatalkan wudu', kita dah belajar sebelum ni. Semua tu juga membatalkan tayammum. Maksud kat sini adalah yang batalkan tayammum yang menggantikan wudu'. Eh, tayammum yang menggantikan wuduk, maka batallah dia dengan apa yang membatalkan wuduk. Yang kedua, riddah, murtad. Yang ketiga, watawahumul ma'i in tatayammama lifaqdihi. Menyangka adanya air jika dia bertayammum kerana ketiadaan air. Tadi kan kita sebut tadi kan, kalau sakit tu cerita lain lah. Memang ada air pun. Jadi kita cerita dalam keadaan air tak ada, sekali tiba-tiba dia sangka ada air, maka batallah tayammum dia. Sangka ada air tu yang membatalkan, bukan yakin eh. Sangka ada air pun boleh membatalkan. Ha? Contohnya, dia dah tayammum, dia baru nak semayang, baru nak angkat takbir sekali dengar bunyi air. Jadi dia ingat air turun dekat pipe rumah dia. Dia dah buka pipe kan. Dia ingat ada air. Jadi batal dia punya tayammum. Walaupun selepas daripada tu baru dia tahu tu bukan bunyi air. Tu bunyi ringtone kawan dia. Ringtone kawan dia bunyi air. Contohnya kan. Air. Jadi batal dah tayammum dia. Dia kena tayammum balik. Lepas tu marahlah kawan tu. Okay. Jadi itu dipanggil sebagai tawahum. Eh. Dia sekadar sangkaan saja. Kalau yakin lagilah, nampak air turun, itu lagilah, memang jelaslah. Ini kita kata kalau belum solat, macam tu. Kalau dia dah solat, ataupun dia dah mula solat, maka kalau sekadar sangka saja air ada, maka tidak batal. Dia boleh teruskan solat. Kalau yakin, ada air, maka tengok. Adakah solat dia tu perlu diulang ataupun tidak? Kalau dia solat di tempat yang memang dia perlu ulang, maka batallah solat dia, dia ambillah air tu dan solatlah semula. Kalaulah solat dia tu solat yang memang tak perlu nak qada, maka dia tak perlu untuk membatalkan solat dia. Walaupun dia yakin air datanglah. Apa yang perlu qada dengan tak perlu qada? Contohnya, kita sebut tadi, contohnya, tak ada air dekat rumah. Okay, kalau tak ada air dekat rumah, kita tayammum, kita solat, solat kita tu kena qada. Okay, kena qada tau. Yang tak kena qada macam mana? Di tempat yang memang biasanya tak ada air. Contohnya, di tengah padang pasir, di tengah-tengah hutan, tak ada sungai, tak ada apa. Ha, jadi tempat macam tu, kalau kita tayammum solat tak perlu qada. Tapi di tempat yang biasa ada air, sekali tak ada air, jadi kita solat dengan tayammum, maka kita kena qada. Jadi bila kita kena qada, kita tengah solat tiba-tiba air datang, nampak pipe tu, nampak air turun, batalkan solat. Pergilah ambil sembahyang. Sebab solat kita tadi memang kena qada pun. Tapi kalau dekat tengah hutan, kan, tiba-tiba macam kita dah tengah solat, dah tayammum, solat, tengah-tengah solat, hujan turun contohnya. Dan kita tahu dah, kita boleh ambil sembahyang dengan air hujan. Jadi tak perlu untuk batalkan solat tu. Solat tu sah. Kan, solat tu sah. Sampai habis. Walaupun dah yakin ada air. Kan, ada yakin lah, hujan dah turun kan. Jadi walaupun yakin.
Lepas tu, saya perlu sebut benda ni. Baru ni, ada orang tanya, tapi berkaitan dengan orang perempuan yang baru suci daripada hadas besar, daripada haid. Dia dah suci daripada haid. Tapi dia nak mandi wajib, air tak ada, contohnya. Contohnya dia di tempat yang tidak ada air lah. Nah, contohnya atas flight lah katakan. Katalah atas flight. So dia nak mandi tak boleh. Ada air tapi tak boleh mandi. Kan? Tak dibenarkan mandi. Nak tayamum. Tayamum pun tak boleh. Kan? Atas flight. Jadi macam mana cara dia? Solat khurmat tu. Tapi bila dia solat khurmat tu, soalan yang berikutnya ditanya oleh muslimah, dia kata, "Ustaz, bukankah kita kalau tengah uzur tak boleh baca Quran? Jadi macam mana nak solat khurmat waktu kalau tak boleh baca Quran? Macam mana nak baca Fatihah?" Jadi ni kita kata pengecualian bagi dia, dia boleh baca Quran, baca Fatihah sahaja. Dia tak boleh baca surah. Jadi dia sembahyang khurmat waktu tu, dia sembahyang macam biasa kan? Allah Akbar. Baca doa iftitah tak apa, bukan Quran. So bila dia baca Fatihah, dia baca Fatihah sahaja, lepas tu dia rukuk. Jangan baca surah. Sebab Fatihah tu dia perlu baca. Dia terpaksa baca. Ha, jadi dia boleh baca hanya Fatihah. Ha, itu pengecualian untuk dia. Macam mana? Sama. Sama. Ha. Kalau dia boleh tayamum, tayamum. Katalah air tak ada, tayamum pun tak boleh. Maka sama hukum dia. Junub, haid, nifas. Kan? Yang hadas besar. Ha, yang hadas besar kita belajar dah minggu lepas. Perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang-orang yang berhadas besar ni. Antaranya adalah membaca Quran. So surah pun dia tak boleh baca. Dia boleh baca Fatihah tapi tak boleh baca surah. So solat khurmat waktu tapi tak payah baca surah. Dia hanya sekadar baca Fatihah. Sebab Fatihah tu diperlukan untuk solat tu. Kalau dia tak baca Fatihah, solat dia tak sah pula. Jadi dibaca Fatihah. Fatihah sahaja. Ya. Yeah. Ya, yeah. Kalau dia bertayamum kerana tak ada air lah. Macam mana? Walaupun lepas minggu. Kecuali yang kita sebut tadi, kalau sakit. Sakit cerita lain . Sakit dia tak perlu ulang kecuali kalau dia punya tu kerana sakit tu. Contohnya kerana tayamum dia tu, tayamum dia pun tak jadi sebab anggota yang ditutup itu adalah anggota tayamum. Contohnya kan. Itu memang dia perlu qada. Ha. Tapi kalau kerana tak ada air, tak ada air macam mana tu sampai tak ada air sampai seminggu tu? Dia tak minum air langsung ke? Dia tak pindah ke tempat lain kalau sampai seminggu tak ada air? Tu yang pelik tu. Tu yang kita kata dia beza tu tempat yang biasa ada air dengan tempat yang biasa tak ada air. Tempat yang biasa ada air adalah biasanya tempat rumah kita. Dan rumah kalau sampai seminggu tak ada air, orang akan pindah tempat lain. Dia kalau dia beli air, dia boleh tayamum betul. Tapi dia kena qada solat dia. Kalau dia beli air, air tu untuk dia minum lah contohnya kan. Sebab air mahal contohnya. Kalau air tu harga yang biasa, tak naik harga, dia wajib beli air tu. Beli air dan wuduk. Wuduk jangan tayamum. Kan? Kalau kita kata air tak ada ustaz tapi dia beli air untuk minum. Kenapa tak beli air untuk wuduk? Kan? Kecuali kita sebut tadi, kecuali harga air naik. Kan? Ha, tapi biasa tempat kita bila tak ada air, air tak naik harga. Tempat kita. Bila apa Syabas umumkan contohnya kan, ketiadaan air di Lembah Kelang, tempat-tempat tertentu ada 3 hari, ada 4 hari apa semua kan. Kita beli air mineral masih sama ke? Tak ada beza. Kan? Jadi ketika itu kita beli air. Beli air dan gunakan air ni untuk berwuduk. Jadi tak ada sebab untuk kita tayamum pun. Berbeza dengan orang yang duduk dekat hutan. Dia tak ada air, memang tak ada air sungguh. Nak beli pun tak boleh. Kan? Jadi itu yang menyebabkan dia tak perlu qada. Yang kita ni perlu qada kalau kat tempat, kalau kat rumah. Itu beza dia. Dalam mazhab Syafi'i memang begitu.
Apa yang saya sebut ni kan berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang yang bermusafir tu, dia dia dah tayamum, lepas tu dia ambil semayang, dia, dia tak, tak ambil semayang lah, dia dah tayamum, dia semayang. Lepas-lepas dia semayang, baru dia teringat, air ada dalam beg satu lagi rupanya. Dia, dia dah tayamum, dia dah semayang, baru teringat air ada satu beg lagi. Ketika itu dia wajib qada. Dia wajib qada sebab dia lupa air ada. Kita cerita tadi kalau memang sungguh-sungguh tak ada air. Okey, kalau dia tayamum kerana sejuk sangat, kerana sejuk sangat, air boleh pakai tapi sejuk sangat, so dia tayamum. Yang itu dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia wajib qada juga. Dia wajib qada. Ya, kalau kerana sejuk sangat. Dia beza dengan yang saya cerita tadi ya. Yang saya cerita tadi tu tak perlu qada. Yang keadaan saya naik Gunung Sinai tu. Jangan cakap, ah, ustaz buat tak payah qada eh. Bukannya tu. Memang tak payah qada sebab dia dah dikira tak ada air dan di tempat yang biasa tak ada air. Iaitu di atas gunung. Memang biasanya tak ada air. Ha, jadi tak ada air di tempat yang biasa tak ada air. Maka boleh untuk bukan boleh solat. Boleh solat tentulah, tak perlu qada. Tak perlu qada. Okey. Dia ada teka-teki ya. Ada orang yang solat dia solat pula tayamum dia tidak sah melainkan setelah orang lain tayamum dulu. Ada tak? Ada orang yang tayamum dia tidak sah selagi mana tidak ditayamumkan orang lain ataupun orang lain tidak tayamum dulu. Teka-teki. Minggu depan jawab. Okey. Ada orang yang dia sihat walafiat. Dia sihat walafiat. Air ada sebanyak-banyaknya. Tapi dia tak ambil sembahyang, dia tayamum. Dan dia solat, solat dia sah. Dan dia tak perlu qada. Siapakah orang tersebut? Special betul orang ni. Tu teka-teki yang kedua. Minggu depan jawab insya-Allah. Adakah ada nak jawab minggu ni? Ada nak jawab minggu ni? Kalau jawab dapat hadiah. Sekali-sekala kita main teka-teki. Ni dipanggil teka-teki fiqh. Nah, fiqh banyak teka-teki. Nah, ni salah satulah. Yang soalan pertama tadi apa dia? Orang tu dia tayamum dia tidak sah sampailah orang lain tayamum dulu. Barulah tayamum dia sah. Ha, dia pun special juga. Nak teka-teki lagi. Teka-teki yang ketiga. Seorang bermusafir, dia musafir, kemudiannya dia berwudu. Solat dia yang kena solat dia yang dia solat dengan berwudu, dia kena qada. Solat dia yang dia tayamum tak kena qada. Salat dia yang wuduk kena qada. Salat dia yang tayamum tak kena qada. Ni macam mana pula ni? Tu teka-teki juga. Okey. Teka-teki malam hari, malam Asyura. So ada tiga soalan teka-teki. Okey. Minggu depan kita tengok siapa boleh jawab. Siapa yang cekap fiqh ni memang boleh jawab sebenarnya. Kan?
Sebab benda ni kita dah belajar sebenarnya. Benda yang saya sebut tadi, tiga-tiga teka-teki itu semua, semua saya dah sebut sebenarnya. Okey. Terus yang ke 16, faslun. Alladhi yatuhuru minan najasat salasa. Yang suci daripada segala najis itu ada tiga. Yang suci daripada najis. Ini yang dipanggil sebagai istihalah juga. Yang pertama tu istihalah dipanggil al-khamratu idza takhallalat binafsiha. Arak apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya. Ini dipanggil istihalah. Istihalah ni dia menjadi halal apabila dia berubah dia punya sifat dia tu daripada sifat najis tu jadi sifat yang suci seperti cuka. Kan? Tapi dia berubah tu berubah sendiri. Bukannya dicepatkan prosesnya. Bukannya kita yang letak sesuatu yang menyebabkan dia menjadi cepat. Jadi disebutkan in takhallalat binafsiha. Takhallalat itu maksudnya menjadi cuka. Takhallala. Menjadi cuka. So bila dia menjadi cuka dengan sendiri, maka dia dipanggil sebagai dia telah menjadi suci. Cuma kalau dicampurkan dengan perkara yang lain, di sini dalam mazhab Syafi'i sendiri adalah beberapa pandangan. Jenis-jenis benda yang dicampurkan tu. Kan? Kalau kita kata masukkan sesuatu yang terlalu sedikit, yang terlalu kecil dan sebagainya, adakah dia menjadi suci ataupun tidak? Yang tu bukan tempat kita pada malam ni untuk kita bincangkan sebab itu memerlukan perbincangan yang lebih panjang lagi. Okey, yang keduanya adalah jildul maitati idza dubir. Kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai apabila disamak. Ya. Maksud samak dekat sini adalah kita menanggalkan isi yang ada di dalam kulit ataupun di sebelah dalam kulit. Yang kita kalau biarkan akan menjadi busuklah kulit tersebut. Dan itulah yang biasanya bila orang buat produk daripada kulit, tentulah dia akan bersihkan dulu. Ke dia jual sekali dengan ada daging-daging lemak-lemak sekali. Beli-beli wallet, oh ni wallet ni kulit ni original. Kau tak percaya, cuba tengok dalam. Masih ada lagi. Putih-putih lagi apa semua kan. Melampau lah kalau macam tu, betul tak? Memanglah akan dibersihkan dulu. Kan? Okay, yang dibersihkan ni pula dengan apa juga cara dibersihkan. Bukan mesti gunakan air, termasuklah menggunakan nak apa dikikis dengan pisau dan sebagainya. Yang pentingnya dibersihkan. Dan kecuali kalau apa dia? Kecuali kulit babi dan anjing. Itu memang tak boleh lah. Kan? Samak lah macam mana sekalipun. Memang takkan boleh. Selain daripada kulit anjing dan babi, boleh. Jadi kalau kita sebut tadi, kulit bangkai kan? Bangkai kan asalnya najis. Jadi najis termasuk kulitnya sekali najis. Asalnya. Tapi bila dah disamak tu, maka selesai. Kita bukan sebut sertu eh. Ada orang silap faham bila baca kitab. Baca bahasa Melayu pula. Perkataan samak dengan sertu terkeliru. Kan? Jadi dibaca oh sama, oh maknanya kena basuh 7 kali salah satu dengan tanah. Basuh 7 kali dengan salah satu daripada salah satu dengan tanah tu, itu dipanggil sertu. Ini bukan kena sertu eh. Ini dipanggil kena sama. Sama ni yang kita bersihkan bahagian dalam kulit haiwan. Dia punya bulu dia macam mana pula? Bulu di atas kulit tadi tu. Kalau bulu di atas kulit itu, dia kalau kita sucikan belah dalam dia, maka bulu yang di sebelah luar tu itu pun juga menjadi suci di sisi Imam Ibn Hajar.
Kalau bulu yang terlalu sedikit, itu memang Imam Ramli pun kata boleh. Ya, tak ada masalah. Seterusnya, yang ketiga, masara haiwanan. Apa yang menjadi binatang. Seperti ulat yang terjadi daripada cuka atau najis yang lain. Diletakkan dalam kurungan. Seperti ulat yang terjadi. Kan? Maknanya, yang dah jadi binatang tu, itu juga dipanggil sebagai istihalah. Daripada bangkai tu, sekali keluar ulat. Ulat tu keluar. So, ulat tu tidak najis. Yang najisnya adalah bangkai tu. So, ulat tu tak jadi najis. Dia tak najis. Dia tak najis. Ulat bukan najis. Kan? So, buah tu tak perlu maknanya kita buang. Kalau ada ulat. Sebab bukan kena najis pun. Kan? Sebab ulat tu sendiri dia tidak jadi najis. Jangan pula bila kata, tapi kalau bukan najis boleh makan ke Ustaz? Ini bukan kita cerita boleh makan ke tidak. Kita cerita najis ke tidak. Kan? Cerita lain kan? Okay. Okay, seterusnya. Najis itu tiga. Sempat ke kita ni? 10-20. 10-29. Okay. Najis itu tiga. Najis tiga ni semua kita belajar dah sebenarnya. Kan? Tak apalah kita baca sikit insyaAllah. Sebab kita belajar lama dah ni. An-najasatu salas. Qal an-najasatu salas. Mughallazah wa mukhaffafah wa mutawassitah. Mughallazah. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Mughallazah adalah najis anjing dan babi dan anak-anak salah satu daripada keduanya. Disebutkan gitu, anak-anak wa far'i ahadihima. Far'i ahadihima maksudnya ma tawallada minhuma ataupun min ahadihima. Yang lahir ataupun kita kata keturunan. Far'u tu cabang dia, maksudnya keturunan dia. Kan, keturunan salah satu daripada dua perkara tersebut, iaitu anjing ataupun babi. Contohnya disenyawakan dengan binatang yang lain, maka dapat anak yang campuran antara anjing dengan yang lain atau babi dengan yang lain. Maka yang itu yang dimaksudkan menjadi najis yang mughallazah. Bukannya yang kita panggil anjing atau babi. Contohnya anjing laut. Kan? Jangan pula kata, oh anjing laut pun tak boleh Ustaz. Kan? Ataupun apa? Kutu babi. Kan? Itu dalam cerita Piramli kan? Kutu babi kan? Itu bukan daripada babi. Kan? Memang tak ada kaitan pun dia dengan babi. Jadi ataupun siput babi. Kan? Itu bukan keturunan babi. Jadi itu tak ada masalah lah. Okay. Yang kedua, najis al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil hawlain. Mukhaffafah adalah kencing seorang bayi lelaki yang tidak diberi makan kecuali susu dan umurnya belum 2 tahun. Lam yablughil hawlain, belum cukup 2 tahun. Kan? Yang ini pun sebenarnya kita belajar daripada dulu lagi tentang najis mukhaffafah. Cuma najis mukhaffafah kita sebut yang biasa sekali orang tanya, habis kalau dia makan ubat, habis kalau dia dah kena tahnik dengan kurma, macam mana? Itu tak ada masalah. Yang dimaksudkan dengan lam yut'am kat situ tu adalah makanan gizi, makanan ruji dia, makanan yang menghidupkan dia tu. Kalaulah ubat, tak ada masalah. Kalaulah tahnik, tak ada masalah. Sebab kita bukan bagi dia makan korma tiap hari. Kalau kita bagi makan korma tiap hari, dan dah tak boleh lah. Dah tak panggil lah. Mukhafafah. Dia dah jadilah mutawasitah. Tapi kalau memang dia minum susu saja setiap hari, cuma ialah sekali-sekala bagi dia ubat. Sekali-sekala ataupun dah bagi dia tahnik mula-mula dulu. Yang tu tak ada masalah. Sebab dia masih lagi dikira dia hanya minum
susu ibu dia. Tapi susu susu ni maksudnya susu 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 ibu ataupun maknanya susu manusia lah. Jadi kalau dia dah bercampur, susu susu lembu semua memang bercampur kan. Bila bercampur, sebab orang tak bagi susu lembu direct pada budak kan, jadi biasa bagi susu formula. Susu formula ni kan dah bercampur, so dia bukan susu sebenarnya, dia tak dipanggil sebagai susu. Okay, dia tetap dia dah dikira sebagai mutawasitah, najis dia. Okay, dan mutawasitah adalah sa'irun najasat, najis-najis yang lain, najis-najis yang lain selain daripada mughallazah dan mukhaffafah. Ini kita belajar daripada kecil lagi sebenarnya. Kemudiannya al-mughallazatu faslun, al-mughallazatu tatuhuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati. Okey, ni panjang. Ini minggu depan insya-Allah. Okey. Kita baca yang ni. Yang ni takut sampai pukul 11 baru habis. Sebab cerita pasal pasal najis ni dia panjang sebenarnya, walaupun kita nampak macam pendek je kan. Tapi perbincangan dia sebenarnya perbincangan yang panjang. Cukup kita letak dulu jenis-jenis najis ada 3. So tiga tu dulu kita letakkan, kita dah faham. Yang paling paling banyak sekali perbincangan sebenarnya adalah najis yang mutawasitah lah, sebab itu dah yang paling selalu sekali dijumpai. Tapi najis mughallazah pun banyak juga soalannya, sebab nanti orang akan terjumpa juga sekali-sekala dan dia tak tahu nak buat macam mana kan? Jadi itu yang paling biasalah. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan, sebab najis ni walaupun kita nampak macam simple, tapi kita kena tahu juga apa yang dikira sebagai najis, apa yang dikira sebagai najis yang dimaafkan kan? Dan bila kita sebut cara basuh tu, nanti kita kata aku dah basuh dah tapi masih lagi ada kesan, darah masih ada lagi, boleh ke tidak solat? Itu soalan-soalan paling paling biasa. Dan yang tu insyaAllah pada minggu depan kita akan bincang insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yang saya sebut tadi tu jangan tanya pula. Itu minggu depan eh. Okay. Yang tadi. Ada tak soalan? Kalau kita kok ada lagi yang tak faham ke, yang tak jelas ke? InsyaAllah kita. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dua kali tayamum betul. Tawaf yang wajib eh, bukan tawaf sunat. Sebab dia dua fardu. Dan dua-dua fardu ain. Okey. Ya. Yeah. Boleh? Tak ada masalah. Bersiap untuk tayamum, tak ada masalah. Maksudnya bawa debu siap-siap. Yang syarat dia tadi, tayamum itu sendiri kena selepas masa waktu. Mencari debu tak apa sebelum. Tapi mencari air kena selepas masa waktu. Katalah pukul 10 pagi tak ada air, tapi pukul 2 kita tak check lagi. Tu jangan dulu kan, sebab mungkin ada air kan. So kita buka dulu paip, tengok ada lagi, ada tak air. Ya, pukul 10 pagi tadi tak ada, tapi mungkin pukul 2 dah ada. Jadi pukul 2 kita cek dulu ada air ke tidak, baru kita tayamum. Jadi yang tu syarat dia mesti masuk waktu. Tapi menyiapkan debu tu tak ada masalah. Siapkan debu, siap untuk 5 waktu solat terus. Contohnya dia dah pack yang siap-siap semua kan, dia nak pergi tengah hutan, dia tahu tengah hutan ni susah nak dapat air contohnya, so dia prepare dulu debu. Kan, dia dah fikir dah, okay, aku pergi ni tempat ni memang payah ni nak dapat air, nak dapat. So dia dah prepare. Kenapa dia preparekan debu sedangkan dekat hutan ada tanah? Sebab dia takut tanah dekat hutan tu payah nak tayamum, sebab mungkin tidak ada debu kan. Dia tepuk-tepuk pun tak ada juga kan, tak melekat. Contohnya, jadi dia siapkan lah, dia siapkan bawa plastik contohnya kan, dia letak debu siap-siap dalam tu, jadi tak ada masalah. Dia siap letak lagi berapa paket untuk berapa hari dia nak guna, atau berapa kali solat nak guna contohnya kan, boleh, tak ada masalah. Itu cara yang paling bagus sebenarnya bagi orang yang pergi ke tempat yang dia jangka tak ada air kan. Dan debu tayamum ni sepatutnya tak payah beli pun tak apa, walaupun orang jual kat luar kan. Orang jual sebab banyak di kalangan kita ni dia rasa payah nak dapat tanah, sebab rumah dia rumah flat
Nak ambil tanah dekat bawah dia tak berani. Padahal boleh je. Ha, tapi kata kalau dia nak ambil tanah tu pula, lepas tu dia kata nanti kan tak boleh tepuk. Kita kata kalau tak boleh tepuk, panaskanlah dulu. Kalau panas dia akan jadi apa, dia punya lembapan dia dah hilang. Bolehlah, dia akan jadi debu. Bila jadi debu boleh tepuk. Kan? Ha, tapi nak panaskan pun malas. Kuali pun tak ada kat rumah saya. Ha, saya ni makan krim mamak je tiap hari. Ha, jadi akhir sekali belilah. Ha, beli, silakan beli. Tak ada masalah. Ha, sebab orang berniaga kan dia pandai. Dia tahu ada orang yang susah. Maka dia jual. Untunglah. Dan dia memudahkan orang beribadat. Tak ada masalah. Tapi kita kata tak payah beli pun tak apa. Debu boleh dapat kat mana-mana. Kan? Ada orang pernah tanya saya tentang dipanggil darah daripada apa dipanggil rusa yang digunakan untuk minyak wangi, kan, misk, apa, kasturi, kan, kasturi itu kan daripada rusa, kan. Jadi adakah najis ke tidak? Kata darah kan najis. Darah binatang kan najis. Jadi kalau memang darah yang diletakkan memanglah najis. Tapi mis ni dia telah berubah sifat. Daripada satu organ ataupun darah yang dalam rusa tu yang dah berubah menjadi minyak wangi. So itu dipanggil istihalah juga. Dia ada perubahan daripada sifat najis kepada sifat suci. Dia dah tak dipanggil pun darah. Dan waktu kita pakai pun kita pun tak fikir itu darah. Kan? Memang dia bukan darah. Macam kita minum cuka, ambil cuka letak dalam makanan. Kan? Kita letak cuka dalam makanan, kita pun tak fikir cuka itu adalah arak. Kan? Tak ada pun dalam kepala kita pun langsung tak ada fikir itu arak. Itulah cuka. Kan? Walaupun dalam proses nak buat cuka, dia pernah melalui proses yang dia pernah jadi arak. Kan? Tapi itu tak dikira dah sebagai arak sebab dia dah berubah menjadi cuka. Berbeza dengan kalau seseorang tu letakkan najis, contohnya arak, ke dalam makanan, kemudiannya dia letakkan sikit je, contohnya letak white wine ataupun red wine tak kisahlah, yang penting dia letak wine ke dalam sayur, contohnya dia goreng sayur, dia letak wine sikit, kemudiannya dihidangkan. Jadi sayur tu, dia kata, ustaz, dia dah berubah, ustaz. Daripada wine, dia dah berubah sifat dia. Ataupun dia telah evaporate. Kan? Itu biasa dia punya alasan. Kita kata betul arak tu dah evaporate. Tetapi sayur tu dah kena najis. So bila sayur tu dah kena najis, haram juga kita makan. Betul arak tu dah evaporate. Tapi sayur dah kena najis. Jadi tetap dia jadi haram untuk dimakan. Itu pasal kita kata tak boleh makan juga. Bila orang tak arak. Walaupun digunakan alasan dari evaporate tu. Kita kena basuh bila dah bernajis, kan? Tapi bila dah basuh, sayur tu dah tak sedap dah pula. Buat apa dia letak arak kalau macam tu? Kan? Ataupun dia dah meresap pun najisnya. Habislah. Jadi, dengan kuah-kuahnya semua, kan? Memang confirm lah. So, dia dah jadi najis. Dia tetap jadi najis walaupun dia evaporate. Ya. Sama. Kalau dia tak kisah wine tu daripada apa. Tapi bila dia dah tukar sifat dia dah jadi vinegar, maka dia dah dipanggil istihalah. Istihalah, maka dia jadi halal. Walaupun asalnya daripada macam-macam jenis arak. Arak ni dia tak mesti daripada anggur. Tak kira daripada korma ke, ataupun daripada gandum ke, ataupun daripada beras. Daripada apa juga, daripada arak kemudiannya dah jadi cuka. Bila dia dah berubah sifat jadi cuka, berubah jadi cuka, jadi halal. Tapi selagi mana dia tak berubah jadi cuka, dia masih jadi arak, yang tu jadi najis. Tujuan nak buat arak. Itu cerita lain.
tujuan nak buat arak, yang tadi ni kita kata tujuan nak buat cuka. Kalau tujuan nak buat cuka tak ada masalah, walaupun daripada awalnya dia jadi arak. Kan? Ha, tujuan nak buat arak, waktu dia jadi arak tu lagi dah dihukumkan supaya dia dibuang. Ha, sebab tujuan dia memang nak buat arak. Jadi waktu tujuan nak buat arak, arak tu kena campak, buang. Kan? Walaupun kemudiannya jadi cuka. Sebab hukum asalnya adalah dia buat tu dengan tujuan yang haram. So maka dibuanglah arak tersebut. Okay, wallahu alam. Cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. Sekali lagi kita sebutkan malam ni malam Ashura. Besok Ashura. Besok Ashura. So manfaatkanlah sebaik-baiknya. Hari Ashura disunatkan untuk kita berpuasa. Dan siapa yang tak puasa hari ni, maka boleh puasa esok dan lusa. Kan? Untuk membezakan dengan orang Yahudi. Kalau tak dapat juga puasa lusa, puasa besok saja pun boleh. Tidaklah kita kata haram. Boleh. Kemudiannya selain daripada puasa, secara ringkas kita sebutkan antara amalan yang digalakkan kita buat pada hari Ashura adalah melapangkan rezeki kaum keluarga. Melapangkan rezeki kaum keluarga, fadilat dia adalah dilapangkan rezeki sepanjang tahun. So lapang rezeki ahli keluarga ni maknanya bagi makan special, termasuk dia makanan yang lebih istimewa berbanding dengan biasa. Esok lah. Jadi kalau siapa puasa, buka puasa besok lah. Dah prepare siap-siap makanan yang istimewa. Kalau suami tak buat, kalau ada orang perempuan kat sini, suami tak istimewakan, orang perempuan tu istimewakan lah. Masak lah special sikit. Okay, lagi apa lagi? Menziarahi orang soleh, menggembirakan anak yatim dan membuat seperti mana yang kita buat pada hari-hari kebesaran Islam yang lain, iaitu kita bersihkan diri, berwangi-wangian dan sebagainya, dan macam hari-hari kebesaran Islam yang lain. Itu hari Ashura, perkara-perkara yang digalakkan dibuat pada hari Ashura. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا فعنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا أهل كطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضيك ولهم فعلا كرما ورزك الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول المنون وأغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله طلش المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابح البرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين